Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Panca. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Tarbiyatul Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan kitab karangan daripada Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Furu'un ay hadhihi furu'un. Ay hadhihi tegese utawi iki khabar dari kata hadhihi iku furu'un pira-pira cabang. Yusannu dan sunahake naibul fa'il dari kata yusannu apa iftitahu du'ai amrih ngawiti dungo bilhamdi kalawan muji lillahi maring Gusti Allah. Maktub dari kata alhamdi wassalati lan maca shalawat ala nabi ingatase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla mugi paring rahmat ta'zim sinten Allah Gusti Allah alaihi atase kanjeng nabi wasallam lan mugi paring keselamatan sinten Allah ing kanjeng nabi. Maktub dari kata iftitah wal khatmulan mungkasi bihima kelawan hamdalah wassalawat wabi amina lan kelawan moco amin watakminu makmumin lan olehe moco amini makmum. Naat jumlah dari kata makmum sami akan kerung sopa makmum maf'ul bi dari kata sami'a du'a al imami ing dungoni imam wa in hafidho lan senajan apal sopa makmum maf'ul bi dari kata hafidho dalika ing mengkono-mengkono dungo warafu yadaihi lan ngangkat tangan loro naat dari kata yadaihi al-tahirataini kang suci karone hadwa mangkibahi hale manceri pundak lorone man wa mashol wajhi lan usap wajah bihima kelawan yadaihi ba'dahu indal musa'wise dungo wa istiqbalul kiblatilan amrih madab kiblat halata zikri ing dalam tingkah zikir awi du'ai atau ing dalam tingkah dungo ingka nalamun ono sopo man munfaridan khabar dari kata kana mung iku munfaridan wong kang dungo ijen au makmuman utawa iku kang dadi makmum ammal imamu anapun utawi imam iku idza taroka ing dalam nalikane ninggal sapa imam al qiyama ingadeg mimusallahu saking gon salate imam alladzi kang huwa kang utawi al qiyam iku afdalu luwih utama lahu kedua imam fal afdalu mongko utawi kang luwih utama iku ja'lu yaminihi dadi akeh sisih tengene imam ilal makmumina maring pira-pira makmum wa yasarihi lan dadi akeh sisih kiwane imam ilal kiblati maring arah kiblat qala dawuh sapa syekhuna guru kita dawuh ing lafad walau fid du'ai ai walau kana fid du'ai tegese senajan ono sapa imam iku fid du'ai ing dalam tingkah dungo. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari ingin menjelaskan kepada kita mengenai kesunahan-kesunahan yang terdapat dalam berdoa. Yang pertama, kita disunahkan untuk mengawali doa kita itu dengan bacaan hamdalah dan salawat kepada kanjeng Nabi. Kenapa kita mulai dengan bacaan hamdalah? Karena sesuai dengan hadis riwayat daripada Ibnu Hibban itu dikatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa aqta'un. Setiap perbuatan yang memiliki nilai kebaikan kok tidak dimulai dengan bacaan hamdalah, maka perbuatan tersebut itu akan terputus akan keberkahannya. Kemudian kita disunahkan untuk mengawali doa itu dengan bacaan salawat. Kenapa? Karena sesuai dengan sebuah hadis yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis dikatakan bahwa seandainya kita berdoa yang mana doa kita itu tidak diiringi dengan bacaan salawat kepada kanjeng Nabi, maka doa kita itu akan terhijab, akan terhalang untuk sampai kepada Gusti Allah. Nah, kemudian kesunahan yang selanjutnya adalah mengakhiri bacaan doa kita itu dengan hamdalah dan salawat juga, kemudian dilanjutkan dengan membaca amin. Nah, kemudian disunnahkan bagi seorang makmum yang mendengar akan bacaan doanya imam untuk mengamininya wa in hafidho dhalika, meskipun ia itu hafal akan doa daripada yang akan doa yang dipanjatkan oleh imamnya tersebut. Nah, kemudian kita juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan yang sejajar dengan dua pundak kita. Nah, Syekh Abu Bakar Asy-Syata dalam kitab I'anatul Talibin mengatakan bahwa seandainya kedua tangan orang yang berdoa itu tidak berada dalam keadaan suci atau dalam kata lain itu berada dalam keadaan najis, maka hukum untuk mengangkat kedua tangannya sewaktu berdoa itu adalah makruh. Nah, kemudian kesunahan yang selanjutnya itu adalah mengusap wajah setelah berdoa dengan menggunakan kedua tangan.
Nah, kemudian kita juga disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat sewaktu kita berzikir atau berdoa. Hal ini berlaku seandainya kita itu berzikir atau berdoa dalam keadaan sendirian atau munfarid, atau kita sedang berjamaah namun kita posisinya bukan menjadi seorang imam melainkan menjadi seorang makmum. Adapun bagi imam, seandainya ia tidak beranjak dari tempat sholatnya, yang mana hal ini merupakan utama atau lebih utama baginya, maka yang lebih utama itu adalah bagi seorang imam menjadikan bagian tubuh sebelah kanannya ini menghadap kepada makmum, kemudian menjadikan bagian tubuh sebelah kirinya ini menghadap ke arah kiblat. Qala syaikhuna walau fi du'ai, seandainya dikatakan, kata syaikhuna dalam kitab Fathul Mu'in, maka yang dimaksud itu adalah Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitami, yang mana beliau ini merupakan murid daripada pengarang kitab Fathul Wa'ab, yakni Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari. Kemudian Asy-Syaikh Zakaria Al-Ansari ini adalah murid daripada pengarang kitab Fathul Bari yang merupakan syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari, yakni Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami di sini mengatakan walau fi du'ai, posisi yang tadi disebutkan oleh musannif sebelumnya atau pengarang kitab ini meskipun dalam keadaan berdoa. Nah, furu'un ini menjadi khabar dari kata hadihi. Khabarnya khabar mubtada yang dibuang. Kenapa kok dibuang? Yang kalau ditakdirkan itu ay hadihi, karena membuang sesuatu yang sudah maklum itu hukumnya adalah boleh. Wa halfu ma yu'lamu zaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma. Kemudian furu'un ini menjadi khabar, khabar harus dibaca rafa. Wal khabaru mundur tifa'id mustida mutabiqan fi rabdihi lil mubtada. Kemudian khabar itu terbagi menjadi dua macam. Ini tergolong sebagai khabar mufrad. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti li jumlah hawiyatan ma'na ladzi siqatla. Ia terbaca rafa, tanda rafanya itu menggunakan dhamma karena ia jama taksir faltom mufis min mufrodin ka ahmadu wa jami taksirin ka ja'la ambudu. Kemudian yusannu, yusannu ini adalah kalimat fi'il mudhari' yang mabni majhul waj'al humi mudhari'in mufatiha kayan tahil maquli fi yuntaha. Kemudian ia terbaca rafa karena ia tidak kemasukan oleh amil nawasib atau amil jawazim raf'ul mudhari'in ladhi tajaroda an-nasubin wa jazimin ta'abbada atau irfa mudhari'an idha yujarodu an-nasubin wa jazimin katas adu. Kemudian kata yusannu ini tanda rafanya menggunakan dhamma wa jami ta'nisin ka muslimati wa kullu fi'li murabbin kayati. Kemudian kata iftitah, iftitah ini adalah kalimat yang bersifatkan masdar, masdarnya itu ghairu mim, berasal dari kalimat fi'il madhi iftataha. Ma masdaru ta'ala qurba ini mimi wa ghairi ala kisma ini min di thalathi fal zamil ladhi sumi wa ma ala fal qiyas tatabi. Kemudian iftitah du'ai naibul fa'il wajib dibaca rafa karena ia merupakan bagian daripada marfu'atil asma al marfu'atu sab'atun wa hiya al fa'ilu wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'ilu. Kemudian ia menjadi mudhaf, ad-du'ai ini menjadi mudhaf ilaih, mudhaf ilaih wajib untuk dibaca khafad wa khfid bil isma ladzi lahu ta'ala qatila ghulam zain qutila. Mungkin sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.